detik-detik menjelang ulangan. Bagus, seperti inilah. Tanpa diperintah, ada kesadaran sendiri untuk belajar. Kalau begini kamu terus lakukan, jadi kebiasaan kamu, insya Allah sekolah kamu masih ada harapan. Fokus kepada diri sendiri, isi kepala tuh. Sibuklah dengan diri sendiri. Sibuk ngisi kepala. Bukan sibuk ngurusi orang. Inilah cara yang benar untuk bersekolah dan mempersiapkan masa depan kalian. Jangan sia-siakan ilmu yang dikasih guru, jangan hanya sebatas tercatat di kertas. Catat juga di kepalanya. Itu hal-hal penting yang insya Allah bermanfaat di masa depan.